Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengancam koalisi Gerindra PKB akan bubar apabila Prabowo memilih Ganjar Pranowo sebagai pendamping di Pilpres 2024. Ancaman itu disampaikan Caimin seusai bertemu dengan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra di kantor DPP PKB pada Kamis kemarin. Caimin menjelaskan sampai saat ini belum ada pihak manapun yang mengusulkan duet Prabowo-Ganjar. Lagi pula, kata Caimin, PKB tidak tertarik dengan wacana tersebut. Hanya sejauh ini Prabowo menjadi sosok yang paling memungkinkan untuk diusung dari koalisi Gerindra-PKB. Sampai hari ini saya belum mendengar ya satu partai pun yang mengusung itu, yang PKB tidak tertarik mengusung itu. Ya, saya nggak tahu, itu bukan urusan PKB. Tapi khawatir ya Gus kalau nanti Pak Prabowo tiba-tiba memilih Ganjar? Ya berarti koalisinya bubar.